Seorang pria yang berprofesi sebagai pedagang asongan babak belur dihajar warga setelah ketahuan akan mencuri burung milik warga. Beruntung, pria tersebut selamat dari amukan warga yang marah karena petugas Limas yang berjaga langsung menghubungi polisi dan langsung mengamankan pria tersebut. Tersangka berinisial DN diamankan warga Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, setelah ketahuan mencuri seekor burung jenis anis merah seharga 5 juta rupiah yang digantung di halaman rumah warga pada Selasa petang 21 September 2021. Menurut saksi Maman, aksi tersangka mencuri burung diketahui oleh pemilik burung yang langsung mengejar tersangka. Saat ditangkap oleh pemilik burung, tersangka malah memukul korban. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangkap tersangka dan menghajarnya. Beruntung aparat keamanan dari Babin Kamtibmas dan Babinsa Kelurahan segera datang dan langsung mengamankan tersangka yang merupakan pedagang asongan. Saya langsung ke TKP untuk mengamankan tersangka dan mendata si korban. Seterus itu saya langsung laporkan ke piket reskrim di Polsek. Alhamdulillah langsung dijemput dan diamankan di Polsek. Alhamdulillah sementara ini selamat dari amukan warga masyarakat. Orang tersebut mudah mandir. Setelah itu udah kelihatan ada orang, baru dia naik ke sini ke pantai. Udah itu diambil, lari ketahuan sama yang punya, dikejar sama yang punya perempuan, suaminya lagi nggak ada. Dikejar sama si ibunya. Tersangka beserta barang bukti seekor burung berikut sangkarnya kini berada di Polsek Sumedang Utara guna kepentingan penyidikan. Diki Guntara, Bandung TV.